Jadi penilaian ini kan rahasia ya. Hakim juga dari daerah yang berbeda-beda, peserta juga begitu dari seluruh Indonesia, dan masing-masing hakim pun tidak tahu siapa dari mana. Ya, jadi para hakim ini bekerja secara profesional, tergantung bidang ilmunya masing-masing. Jadi memang tradisinya musabaqah begitu dari dulu. Ya, jadi bukannya harus dipublish open begitu, tidak. Nanti ketahuan pada akhirnya siapa yang masuk final. Toh itu nilai yang dia capai sudah tahu sementara ini. Tapi kan belum dibandingkan dengan yang besok dan besok lusa. Kedua-duanya, tahfiznya baik, mulus ya bahasanya. Mulus dalam arti tidak ada didorong hakim, diulang maksudnya. Tidak ada tet kesalahan, mulus dia benar semuanya. Dan tafsirnya juga bagus, mulai dari pertanyaan satu sampai pertanyaan akhir. Bagus semua, itu masuk final. Untuk bahasa Inggrisnya agak berat ya? Iya, mereka itu berat. Sudah bahas, sudah tahfiznya, plus tafsir dalam bahasa Inggris. Tidak juga, ada yang bagus, kemarin ada yang bagus. Saya nggak tahu namanya, bahwa dia tampil saja gitu kan. Ini juga kan menjadi kesempatan kita untuk bertanding di internasional. Iya, khususnya yang tahfiz sama nanti ada tilawah dan lain-lain. Kalau yang tafsir bahasa Inggris mungkin nanti pada saatnya. Sekarang sih belum, tapi bahasa Arab ada. Iya, dan mereka itu senang kan dengan bahasa internasional menjelaskan Quran, itu kan suatu motivasi yang sangat baik sekali. Mereka siapa ini? Masih ini, apa, peserta. Kan mereka ada batasan usia, jadi nggak boleh yang udah lewat usia tertentu, nggak boleh. Saya nggak hafal itu, 33 kalau nggak salah. Banyak peserta yang minatnya tinggi nggak? Tinggi, semakin tahun itu semakin banyak yang berminat.